Halo semuanya, terima kasih sudah mau nonton. Mohon dukungannya agar channel ini terus berkembang dengan cara subscribe, like, dan juga share video ini. Indonesia kembali dilanda duka. Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali erupsi pada hari ini, hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021. Dan seperti ini kejadiannya. Bintik-bintik hujan yang turun itu adalah lumpur. Masya Allah. Orang-orang terlihat ketakutan dan mereka meminta tolong kepada pemerintah BBD untuk membantu mereka. Sumber Bulu mengungsi, terjadi erupsi Gunung Semeru lahar. Warga Gunung Sawur mengungsi. Lahar besar. Ini tidak kelihatan pekat. Mohon untuk media segera, BPBD segera meluncur. Mohon untuk semuanya berjaga. Semua orang khawatir. Semua orang ketakutan mengungsi. Mobil-mobil ini bahkan tidak bisa bergerak sama sekali karena dia lumpur turun sangat deras seperti hujan ya. Dan ini membuat jarak pandang sangat terbatas sehingga mereka sulit bergerak. Lampu sudah dinyalakan pun masih terlihat gelap. Ya Allah, lihat tuh kaca-kaca tertutup lumpur. Dan ini tentu akan sangat berpengaruh pada kendaraan. Bisa rusak ya. Masya Allah, lihat orang-orang lari. Besar sekali gumpalan lahar awan panas yang turun. Masya Allah, Masya Allah. Ya Allah, buri Allah. Allahu Akbar. Ya Allah. Astagfirullah. Allah, ya Allah. Dan ini gelap ya, jam 3 sore tapi gelap. Masya Allah. Teman-teman, Subhanu Sahwa, minta doanya ya. Kami berada di desa Lum, di desa Kamar Kajang, desa Sumberwolo, Kecamatan Jandipuro, Kabupaten Lumajang. Sekarang jam 15, jam 3 sore, Gunung Semeru meletus. Mohon doanya. Dan kawasan di desa kami seperti saat ini gelap gulita guys ya, minta doanya yang besar-besarnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon berikan dukungan dengan cara subscribe, like, dan juga share. Serta tinggalkan pesan pada kolom komentar. Sampai jumpa.